Kita mau hunting kereta lagi. Untuk saat ini kita ada di spot Pacak Sepur Sidowaya Kulon Progo. Jadi untuk daerah istimewa Yogyakarta ada dana istimewa di mana setiap titik-titik di daerah Kulon Progo ada pacak sepuran untuk melihat atau hunting kereta. Ah, bagus banget. Di sana kita sedang melihat lokomotif CC201 dan gerbongnya sedang dijalankan oleh Deravan. Oh, lihat dari arah berlawanan ada kereta bandara dan duar. Wah, berpapasan. Kita lihat ada mobil yang jatuh sepertinya. Di mana ya mobil yang jatuh ya? Wah, kita cari mobil birunya tadi ada di mana, teman-teman? Oh, tidak. Ternyata ada di depan kereta CC201. Wah, keretanya mundur karena menabrak mobil. Ayo kita selamatkan mobilnya, jangan sampai ketabrak, teman-teman. Teman-teman, sekarang kereta CC201 akan ketemu kereta lain. Dan kita lihat di sini, wah, sinyal sudah berwarna hijau, teman-teman. Di sana berarti akan ada kereta dari arah sana, teman-teman. Kita tunggu ya. Oke. Teman-teman, aku nanya kereta api. Teman-teman, ada kereta datang dari arah barat. Kita lihat ya kereta api apa. Mungkin dari sana lampunya. Jalan tuh padat deh.